Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah dengan izinnya kita dikumpulkan di malam Ahad ini. Alhamdulillah kita bisa menuntut ilmu agama dan insya Allah pada malam hari ini kita akan bertalaki ya, belajar Al-Quran, bertalaki memperbaiki bacaan Al-Quran kita yang insya Allah akan diperbaiki oleh guru kita semua Ustaz Rudini. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Semoga acara kita diberikan kelancaran, kemudahan, dan semoga Allah senantiasa ridho dengan apa yang kita kerjakan. Salawat serta salam juga semoga selalu tercurah kepada teladan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, Anda serahkan kepada Ustadz yang insya Allah pada malam hari ini adalah Taraki Al-Qalam ayat ke-43. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وما بعد الحمد لله di malam hari ini bahagia rasanya Allah takdirkan kita bertemu lagi seperti biasa pada malam Ahad ya kita memperbaiki bacaan kita atau mempraktikkan teori yang telah di sampaikan ya sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh tadi tadi pagi ya kesalahan dalam Al-Fatihah itu banyak kemarin tadi ada tulis-tulis semuanya bagian besar di lam sebagian besar juga di bod ya. Ya pokoknya banyak yang dal yang tebal bod yang tidak sempurna lam yang tebal ini yang sering terjadi dan mad lazim yang sangat kurang sekali panjangnya. Nah, begitu juga bukan hanya di Al-Fatihah teman-temanku, sahabatku yang baik rahmat Allah. Di semua ya huruf di Al-Qur'an ya. Tentunya huruf Al-Qur'an dari alif sampai ya, dari hamzah sampai ya sama ya. Hanya sering di Al-Fatihah itu kita sering baca mungkin ya. Tapi di ayat-ayat yang lain juga sama ya. Nah, misalnya, Ana juga tadi dapat koreksi dari Syekh, lamnya terlalu tebal. Ya. Alhamdulillah, ada yang memperbaiki. Nah, sahabatku yang baik, berhati Allah SWT, sekali lagi Ana ingatkan bagi Ana pribadi, untuk kita semua, ingat kita punya prinsip, kita bukan terlahir dari ulama, tapi berusahalah untuk melahirkan seorang ulama. Ya, setidaknya kita berjuang untuk mereka yang suka dengan ilmu, untuk mereka yang suka dengan Al-Quran, kita berjuang semaksimal mungkin untuk menggapai ridha Allah lillahi ta'ala, untuk terus nantiasa mengajarkan Al-Quran kepada siapapun itu. Jika ada yang ingin belajar, maka kalau antum sanggup, maka ucapkan insyaAllah, ana sanggup. Kalau tidak sanggup, ya bilang juga di lain waktu insyaallah kita akan belajar. Nah, sahabatku yang baik hati Allah, alhamdulillah sekarang kita sampai di surah Al-Qalam masih ayat 43 sampai insyaallah ayat 52 sampai ayat akhir ya. Di ayat khashi'atan absar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah sampai ke وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ insya Allah ta'ala. Nah, ya. Di malam hari ini, Ana minta, ya, yang pertama kali adalah Teh Marisa. Silakan. Tidak mustami' kan, Teh Marisa? Teh Ica tidak mustami' Teh Ica tidak mustami' Ustaz, insya Allah. Nah, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar bugar dan segar Teh Marisa, masya Allah. Surat apa Ustaz?
Surah Al-Qalam, masih yang kemarin Al-Qalam. Surah Al-Qalam ayat 43, ayat yang terakhir akhir di lembar yang terakhir. Al-Qalam. Ayo 10 ayat ini. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Silakan Taita. Ayat berapa? 10 ya Ustaz ya? Ayat berapa? 10. Ustaz, 43. Sampai ayat 52. Oh iya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, sebalikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillatu wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Bagus, tapi ra'nya kurang tebal. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah. Tar dengan tarhaquhum tar. Sebagai nah itu yang tar. Yang saya mau. Oh iya, Ustaz. Lanjut ya Ustaz ya. Fazar ni wa mai. Jangan pelit huruf ra. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadith. Ulang. Fadharnya susah. Enggak susah deh. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadisi sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wa umli lahum. Sempurnakan mimnya. Jangan wa umli lahum, jangan. Wa umli umli jangan dia umli umli. Oh ya, wa umli lahum inna kaidi matin. Ya. Am tas'aluhum ajran fahum mim maghramim musqalun. Wain, jangan sampai dia mantul. Am tas'aluhum ajran fahum mim maghramim musqalun. Am tas'aluhum ajran fahum mim maghramim musqalun. Ya, Umi Syekh mengatakan maghra itu tebal. Maghra mim maghramim musqalin. Coba dari mim musqalun. Ya. Am indahum. Am indahum ghaibu fahum yaktubun. Oh, tebal. Am indahumul ghaibu.
أم عندهم الغيب غيب bukan goy goy go 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 nah begitu غيب lanjut أم عندهم عين 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 أم عين أم عندهم أم عندهم غيب فهم يكتبون fasbir li hukmi rabbika wa la takun kasahibil huti iznada wa huwa makzur. Wang iznada bukan izna iz sempurnakan zana habiskan iznada wa huwa makzum iznada wa huwa makzumun. Bagus. Laula tadarakahu laula tadarakahu ni'matum min rabbihi lanubiza. Ulang ya Ustaz. Ya. Laula antadarakahu ni'matum min rabbihi lanubiza bil arai wa huwa mazmum. Nah, jangan sampai dia balelol di lanubiza bil arai. Lanubiza bi. Ulang coba. Lanubiza bil arai wa huwa mazmum. Zanya jangan di mazmum dong. Wa huwa mazmum mazadidu az. Wa huwa mazmum. Mazmum. Wa huwa mazmum. Wa huwa mazmum. Gimana Ustaz? Masih, tapi enggak apa-apa nanti latihan. Latihan. Maz. Lanjut. Ustaz gimana? Lanjut. Fajtabahu. Fajtabahu rabb faja'alahu punya panjangan sedikit tabahu rabbuhu faja'alahu minas solihin. Bagus. Wa iyyaka dullazina kafaru la yuzliqunaka وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. Bagus. وَمَا هُوَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Kafnya jangan sampai dia mantulnya seperti zik. Oh ya. Nah, begitu. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, tenar Ustaz. Nyampe keringatan Ustaz.
Ya, terlihat. Iya, 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 iya. Itu tamasya ya, Mas, keringetan. Ya, Ustaz. Nah, Terita, silakan. Nuhun, Terita, nuhun. Ustaz. Ya, Ustaz. Fadal. Khashi'atan absaru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ. Wa-nya bagus kan, wahuwa makzum. Wahuwa makzum. Bagus. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. ما شاء الله، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. فيكم بارك الله وجزاك الله خيرا. يا عقوم سلاكان سامي سامي. Tadi dapat talaki enggak sama Syekh Agung? Iya, sempat. Sempat, alhamdulillah. Ayah cerita dah sempat enggak? Saterita sempat? Dapat, alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Silakan lanjut, Agung. Khashi'atan absar. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا
Wa ummi lahum inna kaydi matin. Matin, tatitu matin. Jangan matin, matin lah. Matin. Ayo terus sedikit. Ya. Wa ummi lahum inna kaydi matin. Bagus. Aluhum ajran fahum min maghram musqalun. Ula min maghramin musqalun. Min maghramin musqalun. Naam. Amin. Umalibu fahum yatrubun. Fahum abdik wala takum wahibil khut. Huda wahuwa makhum. Hilang suaranya, ulang. Laula, hilang suaranya. Laula antadarakku ni'matun min rabbihi lanuzir. Ulaa antadarakahu ni'matum min rabbihi lanubidha bil'a'i wa huwa ajtabahu tubuhu faja'alahu min al-salihin. Al-lazina kafaru yuqun bi basarihim lamma sami'u dhikra fa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin. Insyaallah. Barakallahu fiikum, jazakallahu khair. Bagus. Bang Andi, silakan. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ
بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Mari silakan, insyaallah. Sudah, alhamdulillah, jazakallahu khair Kang Andi. Sekarang Pak Henry. Syukran, Ustaz. Hanya di sini. A'udzu billahi الشيطان الرجيم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. إن شاء الله بارك الله فيكم جزاك الله خير. Iyakum wa'alaikum. Naam. Alhamdulillah, teman-teman semua sudah membacakan. Ya, alhamdulillah, sekarang sudah membaik bacaannya, bukan mulai membaik. Sudah membaik bacaannya, alhamdulillah. Terus latihan terus. Ya, poin yang sukun tadi teh ica ya. Ro-nya latihan lagi teh ica. Hati-hatilah di huruf yang lemah bertemu dengan huruf yang kuat, begitu juga sebaliknya huruf yang kuat bertemu huruf yang lemah. Contohnya wahuwa makzum, ya wahuwa makzum tehneli mustami' atau mana? Tahu Ustaz. Oh iya, tadi mustami' kan ya. Tehneli silahkan. Saya kira masih mustahil. Silakan. Boleh ya, Ustaz. Nah. A'udzu billahi minasy أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة
kanu, sama ulang. Waqad kanu yud'auna ila sujudi wahum salimun. Bagus. Fazarni wa tebal. Fazarni. Fazarni lagi. Nah, begitu. Fazarni wa may yukazzibu bihadal hadis. Fazarni wa may yukazzibu bihadal hadis. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wa umli lahum innakaidi matin am tas'aluhum ajran fahum mim maghramim musqalun am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Fasbir lihukmi rabbika wala takun kasahibil hut. Yadnada wa huwa makdum. Laula antadarakahu ni'am wa laula antadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil 'ara. Lanjut. Laula antadarahu ni'matum mir rabbi. Laula antadarahu ni'matum mir rabbihi lanubidha bil ara'i wa huwa madmum. Bagus. Ajtabahu rabbuhu. Pantulkan. Ajtabahu rabbuhu. Panjangan. Hu no awal. No memiti. Tunggu dipanjangan. Ajtabahu rabbuhu. Ma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Wa ma huwa illa dzikrul lil 'alamin. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Tenali bagus bacanya sekarang. Alhamdulillah. Ya mohon maaf. Terus latihan, terus diulang-ulang ya. Nah, ya, bagus. Ya. Alhamdulillah. Sami-sami. Baik, teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi ya, perhatikan di huruf yang lemah ketika bertemu dengan yang kuat, dan sebaliknya ketika huruf yang kuat itu bertemu dengan huruf yang lemah. Maka perhatikan ya. Kayak tadi, wahuwa makhum. Dia makhum, dia hamas ya, makhum. Terus ya tadi la nubidza bil ara, ra juga teman-teman harus ditebalkan. Wain tadi ghaibu ya,
أم عندهم الغيب غيغ غيب فهم. Dan juga tadi di fahum mimmaghramin musqalun magh ya. Nah begitu. Baik, ada yang mau diskusikan? Tidak ada? Baik, Teh Marli sudah di rumah atau masih di jalan? Kalau di jalan ya, alhamdulillah, selamat menyimak. Ustaz, mau izin bertanya. Ya, jangan susah-susah. Bukan Ustaz, kalau di surat Al-Fatihah yang ayat terakhir yang walau bo itu yang lamnya itu kan dia bertasydid. Nah. Kita ditahan ya. Jangan terlalu lama, jangan sedih. Ditahannya segimana ya Ustaz? Kalau yang tadi karena kita belajar ya Syekh menjelaskan lamnya ada tasydidnya kata Syekh tadi. Jadi beliau mencontohkan yang ada tasydidnya walau bolin karena ada tasydidnya maka beliau lin ya. Karena tapi lam bukan huruf mad bukan huruf gunnah mohon maaf. Misalnya lamma tidak selama gunnahnya mim dengan nun. Misalnya alladzi sama dengan alladzi. Lamanya alladzi walabbalin bolin segitu yang anda dapatkan ketika belajar Al-Fatihah dulu. Nah, tidak selama gunnahnya mim misalnya walabbalin enggak lama seperti gunnahnya nun. Ya hanya sehingga seperti kita mengucapkan alladzi walaupun di sana ada mad lazim ya mad lazim tapi mad lazimnya dia dha bukan di lam karena dia bertemu dengan tasydid ya bertemu dengan sukun asli maka dia mad lazim kalimi ya musaqqal ya seperti contoh juga alhaqqah sama itu waladdallin dallin tidak bisa kita lama dallin tidak selama tasydid dengan mim nun tidak selama mim nun dan juga tidak secepat misalnya waladdallin tidak juga ada dia tasydidnya maka dia ada dua huruf misalnya dia ada dua huruf di sana misalnya bal lin ya jadi dia ada dua lam ar ro misalnya jadi ar ro bal lin jadi bal lin nah, begitu misalnya al haqqah jadi haqqah nah, gitu al haqqah mal haqqah misalnya sama ya jadi selain dia nun dengan bertasydid maka tidak digunakan dan tidak terlalu lama tasydidnya. Ada Allah taala alam. Syukran Ustaz. Afwan. Alhamdulillah, sahabatku yang baik dirahmati Allah pada malam hari ini sudah baik, ada lagi yang mau ditanya. Silakan kalau ada mau diskusikan. Pak, sepertinya suaranya dulu. Kalau ada yang kan, apakah ada yang mau disampaikan atau kalaupun tidak, mohon didoakan dulu Ustaz kita semua. Baik, sahabat yang baik, yang berarti Allah SWT, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita semua. Sebelum kita tutup majlis ini, ya kita berdoa kepada Allah. Sama-sama kita berdoa mudah-mudahan apa yang
kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, Allah sampaikan kepada takdir yang baik tersebut. Dan saya sampaikan lagi, saya doktrin kepada diri saya pribadi dan untuk kita semua, tanamkan dalam diri kita, kita ini bukan terlahir dari seorang ulama, tapi mudah-mudahan kita melahirkan seorang ulama, melahirkan orang-orang benar, melahirkan orang-orang alim, ya. Dan jangan sampai, ya, kita menyesal di kemudian hari nanti. Baik, sahabat kembali, masya Allah, kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat yang nanti memberatkan timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan wasilah kita pada malam hari ini menjadikan hisab kita diringankan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita nanti berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh wajah ketenangan. Nah, ada Bang Edo. Katanya ada Bang Edo. Mana? Ada Ustaz. Ayo Bang Edo sekali lagi. Langsung. Khosyatan. Serahkan kalam. Al-Qalam ayat 43 Bang Edo. Ayat 43 sampai selesai. Al-Qalam ayat 43. Halo Bang Edo. Ada Ustaz. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khashi'ata absaruhum tarhaquhum dhillah. Ulang, khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. وَقَدْ كَانُوا يَدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَذَرْنِي وَمَن يَكْذِبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ Panjangin. أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
وَإِيَّاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. InsyaAllah, barakallahu fikum. Tadi dalnya tertebal ke lam. Jadi ikut lamnya ditebal. Wa iyakadu alladhina kafaru. Dulladhi, jangan. Dul. Jadi tebal. Hanya itu aja Bang Edo. InsyaAllah, diperbaiki terus belajar. Ya, alladhi, alla, alli, allu, gitu. Dulla, dalli, dallu. Lamnya nanti ditebalkan, ditipiskan, maaf. Ya, lam itu boleh tebal ketika ismul jalalah. Misalnya Allahu lillahi, tipis. Allahu tebal, ayatullah tebal. Nah, boleh ya, boleh. Baru boleh tebal. Yang lain tipis. Siap Ustaz, aturun Ustaz. Sami-sami bagus Bang Edo. Baru kurang kerja kayaknya nih. Iya Ustaz, habis UAS Ustaz. Habis UAS. Insyaallah luar biasa. Semoga Allah mudahkan UAS-nya. Amin Allah. Semualah insyaallah. Amin. Ya, bukan kum laut lagi, kum samudra lah bukan nama. Kum dihukum kolot Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, siapa yang belum lagi? Semuanya sudah? Insya Allah sudah semua Ustaz. Alhamdulillah, tadi sudah kita mau tutup, tapi ada Bang Edo, Masya Allah luar biasa. Ya, seperti makanan ya, kita tidak tahu berkahnya di mana, mau di awal, mau di tengah, atau di akhir. Yang penting kita maju tak gentar ya. Terus hajar saja ya, latihan terus ya. Teh Nelly juga sudah mulai bagus, bacanya sudah bagus ya. Saya ingat dulu susah payahnya menyebutkan huruf apa itu, lupa lagi. Terus Bang Edo juga yang susah payah menyebutkan huruf ain, sekarang sudah fasih huruf ain. Ya, Teh Marisa yang pelit di ro sekarang sudah loyal huruf ro ya. Insyaallah. Karena ingat sekali kita baru-baru belajar sampai sekarang sudah, Masya Allah, sudah bacaannya bagus ya, Alhamdulillah. Ingat ya, bukan ini usaha antum, tidak. Ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan kita yang hebat, bukan kita yang sering latihan, bukan ya. Ini hanya hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang benar-benar bersabar ataupun belajar. Mudah-mudahan ada hadiah-hadiah yang apa yang Allah sediakan buat hamba-hambanya yang ingin belajar Al-Quran. Hadiah yang terakhir nanti Allah berikan adalah kita berkumpul ya bersama malaikat yang mulia, kita berkumpul dengan orang-orang saleh ya, dan mudah-mudahan ya kita nanti berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sahabatku yang baik, hormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan ya antum ya dan kita semua tergolong, dan anak-anak antum, keluarga antum semua ya tergolong menjadi orang-orang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berbahagia orang-orang saleh. Orang-orang saleh menabarkan selawat setiap hari, setiap jam, setiap detik ya, karena jam-jam kita berbeda-beda ketika salat. Ya. Setiap hari. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya, kita mendapatkan salam di waktu salat ya, mudah-mudahan tergolongkan orang-orang saleh ya. Kita semua, anak-anak kita semua, istri, antum semua, semuanya tergolong jadi orang-orang yang saleh. Sehingga setiap hari kita mendapatkan salam dari orang-orang yang saleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan hari ini. Saya sampaikan sekali lagi ya. Mudah-mudahan
terlahir dari antum semua, dari kita semua, orang-orang yang membela agama ini nantinya, dan para alim ulama. InsyaAllah menjadi saksinya di hadapan Allah bahwa kita berjuang dengan Allah. Naam, sahabatku yang dirahmati Allah, cukup pada malam hari ini saya akhirkan dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, dan di akhir majlis subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Saya serahkan ke Kang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Syukran, terima kasih banyak atas waktunya telah bersedia untuk mentalaki kita semua, memperbaiki bacaan kita semua. Alhamdulillah, jazakallah khair. Semoga Allah senantiasa selalu memudahkan segala urusan Ustaz dan juga mengganti apa yang Ustaz korbankan untuk kita semua menjadi pahala yang senantiasa berlimpah dan juga menjadi amal jariah buat Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan, seluruh keluarga Ustaz juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Baik, barakallahu fikum untuk teman-teman semua yang tetap semangat untuk selalu memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ya, dan progresnya Masya Allah terasa perbaikan ya dari setiap pertemuan Masya Allah. Dan pribadi juga merasa dalam setiap pertemuan selalu ada, oh ya ini yang baru tahu ini. Jadi semacam diingatkan lagi apapun yang sudah tahu, jadi teringatkan lagi gitu dengan kita tetap mengikuti insyaallah. Semoga